Kalian pernah ngalamin gak sih bro, pas lagi asik main lato-lato, bolanya tuh suka lepas dan malah membahayakan orang lain kayak gini. Itu tuh pasti karena kalian gak tahu cara mengikatnya bro. Ini dia cara teknik mengikat lato-lato yang benar, agar lebih kuat dan juga gak loncat. Oh iya bro, sebelum memulai videonya, aku mau ngingetin lagi nih bro. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like juga ya bro. Ayo kita sama-sama bangun channel ini, supaya memberikan manfaat dan juga ide kreatif yang menarik kepada semua orang. Nah, kalau kalian beli lato-latonya melalui toko online, biasanya kalian bakal dapat dua bola yang belum diikat kayak gini nih bro. Karena talinya tuh pasti bakal digulung dan dikasih lakban kayak gini. Dan yang terakhir, kalian pasti bakal dapat ring kayak gini untuk bagian pegangannya. Tapi untuk bagian yang ini nggak terlalu penting sih bro, karena setiap orang punya teknik masing-masing buat maininnya. Dan nggak masalah juga kalau kalian nggak pakai ringnya kayak gini. Nah, langkah pertama, kita bakal periksa dulu nih bro kondisi bagian talinya. Karena biasanya bagian ujung talinya tuh suka kelepas kayak gini. Dan kebetulan aku dapat talinya yang murah nih bro, yang ujungnya gampang buyar dan ukurannya kecil kayak gini nih. Nah, biar ujung talinya nggak lepas dan nggak buyar kemana-mana, kalian bisa rapihin kayak gini, lalu kalian panasin aja deh bagian ujung talinya pakai korek api, dan kalian tekan-tekan kayak gini bro. Dan kalau sudah, selanjutnya kalian masukin talinya ke lubang sini bro, sebanyak 2 kali ya bro. Dan setelah kalian lakukan cara ini, selanjutnya tinggal kalian ikat deh bagian ujungnya. Oke. Jadi ini tuh fungsinya sebagai kuncian bro, agar ikatannya nggak mudah merosot ketika kena hantaman di antara kedua bola lato-latonya nanti. Nah, dan agar lebih kuat lagi, kalian bisa panasin lagi bagian ujungnya ya bro, agar ikatannya menjadi lebih kuat dan juga gak mudah lepas. Selain lebih kuat, nanti juga jadi lebih rapi bro kalau kalian panasin kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini nih bro, sekarang kita bakal buat ikatan talinya dengan bentuk menyilang dengan cara dimasukin ke lubang kayak gini. Dan kalian tarik-tarik deh sampai talinya bener-bener rapet kayak gini bro. Ini tuh salah satu cara ikatan paling kuat bro, agar talinya nggak mudah merosot ketika kalian tarik nantinya. Nah, kalau sudah, selanjutnya tinggal kalian buat kuncian deh dengan cara diikat 1 kali ujung talinya kayak gini bro. Dan kalian tarik-tarik aja deh sampai ikatannya terkunci dengan sempurna. Aku berani dijamin nih bro, kalau kalian pakai cara ini, mau kalian tarik-tarik talinya sekuat apa juga nggak bakal kelepas bro. Karena teknik ini biasa kami lakukan untuk mengikat seekor sapi bro, dan sampai sekarang masih terjamin ampuh serta mudah juga untuk melepasnya kembali. Nah, langkah selanjutnya, kalian masukin talinya ke lubang ringnya kayak gini ya bro, lalu kalian ikat bola satunya lagi dengan cara yang sama seperti yang pertama tadi. Kalian masukin 2 kali dan kalian buat ikatan menyilang kayak gini bro. Gampang banget kan? Nah, kalau sudah kayak gini nih bro, selanjutnya bakal kita ukur nih bro jarak antara jari tangan kita ke bagian bolanya. Jika dengan ukuran segini kalian rasa talinya masih kepanjangan, kalian bisa kendurin ikatan talinya lagi bro, dan kalian tarik aja kayak gini. Nah, jika dirasa ukuran talinya sudah pas, baru deh kalian buat ikatan kunciannya. Sepertinya aku tidak mendengarnya. Selanjutnya kalian potong bagian lebihannya ya bro, dan kalian panasin lagi deh kayak tadi agar lebih rapi. Nah, dan kalau sudah kalian rapin kayak gini, selanjutnya tinggal kalian kunci deh ikatan talinya, persis seperti yang pertama kita lakuin pertama tadi bro. Dan kalau kedua bolanya sudah berhasil kalian ikat kayak gini, yang terakhir bakal kita ikat lagi nih bro, persis di bagian bawah ringnya. Tapi sebelum kalian ikat, kalian pastiin dulu ya bro kedua bolanya tuh sejajar kayak gini bro. Kalau sudah pas, baru deh kalian ikat sesuai jumlah jari yang kalian inginkan. Dan karena aku biasanya hanya pakai 2 jari, jadi aku buat lubangnya tuh segini ya bro. Dan yang paling penting, usahain lubangnya tuh bener-bener pas di jari kalian, supaya pas kalian mainin gak kelepas nantinya. Dan ada satu kelebihan lagi nih bro, kalau kalian pakai teknik ikatan kayak gini, jadi selain ikatannya menjadi lebih kuat, tali benangnya tuh bener-bener lurus ke atas bro, dan bolanya menjadi lebih seimbang kayak gini. Keren banget kan? Oh iya bro, ngomong-ngomong, aku sebelumnya belum pernah main lato-lato loh, dan karena penasaran aku langsung beli bro. Dan alhamdulillah baru 1 hari aku udah bisa kayak gini. Gokil banget kan? Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba ya bro. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya.